Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah teman-teman, uh, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial tentang uh, solusi uh, aplikasi yang lagi viral sekarang teman-teman ya, uh, aplikasi My Heritage yang lagi viral ya untuk menggerakkan foto. Namun kebanyakannya Kebanyakan dan kenyataannya aplikasi ini saat ini uh, sangat sulit untuk dibuka bahkan tidak mau dibuka Nah untuk mendownloadnya saja kita harus uh, menggunakan uh, VPN teman-teman ya Nah uh, saya contohkan teman-teman Jadi setelah saya download uh, menggunakan VPN teman-teman VPN, ya Bisa di download tapi tidak bisa dibuka teman-teman ya Saya coba tes teman-teman ya Kemudian saya login menggunakan Facebook. Nah, seperti ini terus teman-teman ya. Jadi saya udah coba beberapa kali bahkan uh, banyak kali saya udah mencoba namun hanya seperti ini saja teman-teman ya. Uh, tidak bisa dibuka. Nah, di sini bagi kalian yang Kesulitan ya seperti saya ingin mengedit foto ya menjadi bergerak tidak bisa. Nah di sini saya kasih solusinya teman-teman. Jadi di sini eh, kalian tinggal mendownload sebuah aplikasi yang lain teman-teman ya bukan myheritage tapi nama aplikasinya ya bisa kita download di playstore ya. Jadi nama aplikasinya adalah uh, remini teman-teman ya. Oke kita buka ya teman-teman aplikasi remininya. nah seperti ini teman-teman jadi uh, selanjutnya kita klik di face animator ini kemudian kita klik use it nah kemudian kita pilih foto yang akan kita gunakan misalnya seperti ini nah kemudian kalian klik saja checklist ini teman-teman yang warna merah ini teman-teman ya setelah kalian klik kemudian kalian tunggu teman-teman sampai prosesnya selesai seperti ini. Nah, sudah selesai. Jadi, dapat teman-teman lihat bahwa fotonya sudah uh, bergerak, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita simpan saja ya, teman-teman ya. Kita klik tanda panah ke bawah di pojok kanan atas ini, teman-teman ya. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa uh, videonya sudah tersimpan di galeri uh, HP saya, teman-teman ya. Oke, cukup uh, sekian video tutorial saya kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan juga tombol loncengnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.